Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya teman-teman. Di video kali ini Bunda Ani mau berbagi resep tumis jamur si meji dan sayur brokoli ya teman-teman. Ini enak banget, cara masaknya gampang. Bahannya pun juga mudah didapatkan. Yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya dan bahannya apa saja, simak video Bunda sampai selesai ya teman-teman. Ini Bunda ada satu kotak jamur si meji ya teman-teman. Terus nanti mau Bunda campur sedikit sayur brokoli. Ini sudah Bunda rebus sebentar ya teman-teman. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit merah, bawang putih, satu buah tomat, penyedap, nanti Bunda tambah dengan secukupnya gula dan garam, dan secukupnya saus tiram. Untuk bawang merahnya, Bunda pakai yang sudah digoreng ya teman-teman. Sekarang Bunda mau lanjut untuk iris bumbunya dan juga untuk memotong jamurnya ya teman-teman. Nanti mau Bunda cuci bersih pakai garam ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bumbunya sudah Bunda rajang, jamurnya juga sudah Bunda cuci bersih. Sekarang Bunda mau merebus jamurnya ya teman-teman, biar enggak bau. Ini ya teman-teman, Bunda sudah merebus air, airnya sudah mendidih, jamurnya Bunda masukin sebentar saja ya teman-teman. Sebentar saja untuk menghilangkan baunya teman-teman. Kita kasih sedikit garam. Sudah mendidih, Bunda angkat dulu ya teman-teman. Ini Bunda sudah panasin teflon ya teman-teman. Bunda tuang secukupnya minyak. Bunda masukin bawang putihnya. Bunda masukin cabai. Kita tuang sayurannya ya teman-teman dan juga jamurnya. Kasih secukupnya penyedap, secukupnya saus tiram ya teman-teman, sesuai selera, sedikit garam, setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk ya teman-teman biar bumbunya merata. Ini nggak usah ditambah air, nggak apa-apa ya teman-teman, karena jamurnya sudah mengandung air. Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bunda selama ini. Buat yang baru menemukan channel Bunda, tolong di subscribe ya teman-teman, biar Bunda lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Ini ya teman-teman, simpel cara masaknya. Bunda tambah bawang merah goreng. Kita aduk lagi. Ini tadi brokolinya sudah Bunda rebus sebentar ya teman-teman.
Terus jamurnya juga, kalau jamurnya ini biar baunya itu enggak apek. Jangan lupa untuk kita rasa ya teman-teman. Alhamdulillah enak teman-teman. Jadi sudah cukup kayak gini aja ya teman-teman. Bunda matikan kompor, Bunda taruh di piring saji. Ini ya teman-teman hasilnya, enak banget teman-teman. Bunda kasih bawang merah goreng. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, dan ini hasilnya. Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video Bunda dari awal hingga akhir. Semoga resep dari Bunda bermanfaat ya teman-teman. Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.